Hai guys, welcome back to Verika Nagita Official. Selamat siang buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Oke guys, kali ini kita mau review CB Mojang Priangan dari Bandung. Garapannya Mas Mendil. Oke guys, langsung saja kita coba review. Kita mau tanya-tanya sama yang ngastem. Ini ada Mas Mendil. Mas Mendil, rumahnya mana? Sumber Kepoh Warujaya Nganjuk. Oke, langsung aja coba kita review CB-nya. Dimulai dari yang bagian depan dulu. Ini lampunya pakai apa, Mas? Headlamp Harley Davidson. Tipenya Ferret ya? Ferret. Nah, kalau speedonya ini pakai apa? Koso. Pakai Koso ya. Koso TV. Kalau setangnya ini pakai apa, Mas? Daytona. Ori ya? Ori. Ini yang tipe anu, yang tinggi apa yang low, apa yang sedang? Sedang. Oh, sedang. Sedang makan atau sedang apa? Sedang puasa. Untuk hand gripnya ini pakai apa, Mas, ini, Mas? Haris Itali. Pakai Haris Itali. Oh, ya. Jauh banget ya. Iya. Lanjut dekat. Oh iya, kalau deket nganjuk. Jalur setirnya pakai apa ini? Rizomai. Somai. Rizomai. Rizomai. Oke. Soalnya ini jarang banget guys yang pakai ini. Soalnya orangnya limited. Master depannya ini pakai apa, Mas? Pakai double disc machine. Pakai double disc machine. Mantap, mantap, mantap. Kalau tutup master remnya? Rem Trium. Kon maca dhewe. Kon maca dhewe, guys. Nah, ini mereka ini. Trium. Piye nak maca? Pakai Trium. Kalau sekop depannya? Pakai shockbreaker limbah moge CB400. Di depannya pakai apa ini, Mas? Cuk, keto wonge. RF150L. Di depannya apa kita ya? Promonya pakai CRF juga? Ya. Berarti modif setnya pas. Ini ya, Mas ya? Dimodif. Oh, dimodif. Velgnya? Pakai apa ini? Minerva. Dimodif ulang lagi. Oh, dimodif ya. Aslinya? Aslinya apa? Anu? Minerva. Velg bintang. Kalau kita dan depannya tak wajah diwin buat diwasan aja. Pakai FDR yang kompon. Tangkinya ori ya ini, Mas ya? Tangki original. Ori CB. Kalau emblemnya
Harley Davidson. Ini langsung PNP apa masih modif ini mas emblemnya? Nah, modif. Biasanya kan pakai itu. Ini asli. Emblemnya asli ya? Original. Oh iya. Klaksonnya apa ini mas? Kok aneh bentuknya? Yamaha Virato. Yamaha Virato. Ya. Boleh dicoba? Oh iya iya. Bunyinya seperti itu guys. Stop kontaknya. Pakai apa ini? Honda. Gitu. Sebetwin ya. Oh. Aremnya ini pakai apa, Mas? Kok langka? Jarang-jarang yang pakai arem. Pakai Honda. Oh. Untuk harganya sekitaran berapa, Mas? Aremnya? 6 juta. Wow, 6 juta ya. Lumayan. Lumayan mahal. Kalau rem belakangnya ini pakai apa? Rem belakang. CB? CB 600. Iya, CB 600. Ini juga anu ya, limbahnya. Untuk masker rem belakangnya ini pakai apa, Mas? Masker rem belakang pakai Brembo. Pakai Brembo. Original ya. Original. Ini semuanya original. Semua original. Guys. Tidak ada yang reproan. Anti repro club. Skop belakangnya. Harley Davidson. Harley Davidson. Ini ukurannya berapa, Mas? Kurang tahu ya. Ya. Soalnya tinggal pasang-pasang aja, enggak ikut belanja. Iya. Tiga plak kok. Postepnya. Postepnya BMW 1000. Original. Original. Mantul. Lampu sennya untuk yang depan belakang ini pakai Polaris, guys. Stop lampnya Harley. Ada logonya CB Army Bandung. Berarti ini yang punya salah satu anggota iya. CB Army Bandung. CB Army Bandung. Oh, mantap. Untuk selebor depannya pakai Suzuki KSX. Original tapi harga terjangkau. Knalpotnya KL KIH ya. Ini rangkanya apa, Mas? Asli CB. Rangkanya asli CB. Original CB. Nata rangkanya di mana ini? Di Grandong. Oh, di Grandong langsung. Grandong. Buat yang mau Gading Prambon ya? Nata-nata rangka biar mending kayak gini, nanti saya kasih Instagramnya di bawah atau bisa hubungi Mas Mentil. Langsung ke Grandong. Untuk yang mau pasrah modif, yang gak mau ribet, bisa langsung aja hubungi Mas Mentil, nanti tak kasih nomor WA-nya di deskripsi. Ini untuk nyala lampunya gimana, Mas, ini Mas? Boleh saya coba? Kelihatan gak ya? Soalnya ini siang hari. Oh, ini kalau lampunya depan nyala, ini lampu sebelah sudah nyala. Mantap. Untuk sennya. Ini fungsinya dikasih stabilizer biar apa, Mas? Oh, ada jamnya ya ini ya. Stabilizer. Ada jamnya, guys. Tapi ini kok enggak cocok, Mas? Apa emang ya, belum di anu? Belum dicocokkan. Belum dicocokkan. Oh iya.
kok tutup tangkinya sangar. Ini guys, tutup tangkinya limited sekali, jarang sekali anak CB yang pakai ini. Pakai punyanya Harley Davidson. Set sama ininya. Apa? Apa lek jenenge lek? Full pump. Warnanya apa? Pokok ikilah. Apa lek? Sepido bensin penak-penak ya omong. Nya kok bisa plek sama tangki, Mas? Bisa ini apa? Klep. Iya. Tidak ada lepas. Rongganya bisa ngepres. Ini modifan siapa? Pesennya atau pesennya pesan ke siapa? Dari Mas Kiko. Dari Mas Kiko ya, yeah. Ini. Ada labelnya Kiko 77, nanti tak kasih Instagramnya. Soalnya ini atas-atasnya bisa menyesuaikan ya, Mas. Atas-atasnya ini tidak gemes, guys. Joknya. Oke, cukup sekian review CB Mojang Priangan. Namanya aneh sekali bagi saya. Oke, semoga bermanfaat, juga mungkin bisa jadi rekomendasi buat mas-mas semuanya yang lagi bangun CB. Terima kasih. Semoga puasa kalian lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share.